Guys, selamat sore. Hari ini kita kedatangan pasien ya coy, yaitu adalah mobil truk yang kondisinya ini patah sasis coy. Ya ini masalahnya ini awalnya ini retak ya coy ya. Dan ya, jadi ini awalnya kayak gini. Nah retak-retak seperti ini. Dan nanti akan kita las ya. Jadi kalau kemarin itu kan retaknya dia sejalur gitu. Dan kalau langsung model las seperti ini, langsung ditempel las, dia nggak akan kuat ya coy ya. Jadi harus kita coak. Harus kita coak. Kan ini sasis yang lama coy ya. Nah, sasis yang lama dan dilas itu sama tukang lasnya. Jadi harus kita ganti pakai plat yang baru. Oke, seperti ini ya. Jadi kenapa harus diganti plat yang baru? Agar tidak menimbulkan gejala retak yang baru lagi. Nah awalnya kan kalau yang lama ini retaknya lurus, jadi nggak ada akar-akar retak yang untuk merembet yang lain-lainnya. Jadi yang retak tadi harus kita coak dan kita pakai plat yang baru agar tidak menimbulkan keretakan yang baru lagi. Oke, jadi harus mudeng ya coy ya. Oke, terima kasih. Sip. Ya, apa orang tuh benditnya nggak bisa maju.